Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mulas, salam jumpa kembali. Kali ini kita tebar bibit lagi tanpa fermentasi air terlebih dahulu dan tanpa menggunakan campuran apa-apa. Cukup air sumur yang diendapkan selama seminggu. Nah, bagi sobat yang baru ingin memulai, tidak usah ragu dan bingung. Untuk masalah persiapan air, sobat bisa coba dengan cara ini, cara paling mudah dan hemat biaya. Cara ini juga aman, daripada pakai ini itu tidak paham cara pakainya, yang ada nanti ikan malah overdosis. Oke, selamat mencoba dan semangat berbudidaya.